Kids. Yes, I am. Selamat datang di Sekolah Inti Liburan 2020. Yeay. Yes, 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 yes. Dan tema sil kita tahun ini adalah Jesus is my joy. Jesus is my joy. Seru banget ya. Selalu seru. Dan serunya adalah tahun ini, sil-sil kali ini sangat unik, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana uniknya, Kak? Iya, Kak. Jadi, karena pada saat ini adalah masa pandemi COVID-19, jadi kita semuanya bisa beribadah di rumah, bisa beraktivitas di rumah, sekolah di rumah. Jadi, sekolah di liburan tahun 2020 dilakukannya bisa di rumah juga. Unik kan? Tetap bersuka cita, tetap seru. Tapi walaupun di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan izinkan kita untuk tetap mengadakan SIL 2020 yang pastinya dengan sukacita walaupun melalui virtual. Ya kan adik-adik? Oh, Kak Ika bersuka cita tidak dengan SIL tahun 2020? Karena Jesus is my joy. Kak, kalau begitu bagaimana kalau kita sekarang menari dan memuji Tuhan bersama-sama? Yuk, ini udah gak sabar nih. Ya, tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya, Kak ya. Yuk, teman-teman, kita semua berdoa. Semua siapkan hatinya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami. Sama bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan kakak-kakak dalam acara Sekolah Inti Liburan 2020. Walaupun secara virtual, Tuhan, kami percaya itu tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk bertemu dengan Engkau. Sebentar kami akan memujimu, akan menyembahmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Yes, yes, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Garen. Yuk adik-adik siapkan hati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Garen. Tuhan berkati hamba-Mu, Pastor Garen yang akan menyampaikan firman dan berkati kami agar kami mengerti setiap maksud-Mu dalam setiap firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu untuk berkuasa atas kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekalian, senang banget bisa sharing sama teman-teman sekalian. Dan hari ini satu yang saya mau sharing tentang Jesus is my joy. Nah, banyak orang bilang, wah senangnya jadi orang Kristen, senangnya sama Tuhan Yesus itu karena kita bisa ke gereja, banyak teman-teman. Oh karena pujian penyembahannya keren. Oh karena Tuhan Yesus itu baik. Aku doa minta sepeda dikasih. Aku doa minta PS5 dikasih. Nah tapi hari ini kita belajar sama-sama nih. Kenapa Tuhan Yesus itu buat kita senang? Apa sukacita yang terletak dalam Kristus itu sebenarnya? Nah coba kita lihat Alkitab
bilang di Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 21. Nih adik-adik semua catat ya. Kalau misalnya ada buku catatan, ada iPad, ada apapun dicatat supaya hafal dan supaya kita bisa ulang lagi. Lukas 10 ayat 17 sampai 21. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu." Jadi Yesus mengutus murid-muridnya, pengikut-pengikutnya. Yesus bilang, "Kamu usir setan, sembuhkan yang sakit." Terus mereka balik kepada Yesus dan berkata, "Guru, Tuhan, setan pada takut loh sama kita dalam namamu." Nah, keren gak sih? Kalau kita bisa berdoa orang sembuh, kita bisa berdoa setan keluar, kita bisa berdoa setan takut, keren gak sih? Keren, tetapi apakah itu esensinya? Apakah itu yang paling penting? Apakah itu yang buat kita suka cita? Cuma gara-gara, wah keren doain orang sembuh, wah keren aku minta apa Tuhan kasih, wah keren setan pada takut. Bukan itu yang paling penting. Coba kita lihat selanjutnya ayat yang ke-18. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat di langit." Nah ayat ke-39 bilang gini, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Nah ayat 20 Yesus bilang gini, ini yang paling penting, bukan kuasa untuk menginjak ular, bukan kuasa untuk menginjak kalajengking, bukan kuasa menahan kekuatan musuh, bukan hal-hal itu yang paling penting, tapi ini yang paling penting. Namun demikian, ayat yang ke-20, jangan bersuka cita karena roh-roh itu takluk padamu, tapi bersuka cita karena namamu ada terdaftar di surga. Wih keren gak? Jadi kita senangnya, kita suka citanya bukan gara-gara ada kuasa Tuhan yang buat kita bisa nyembuhin orang. Tetapi kita senangnya karena kita diselamatkan Yesus. Karena kita dibasuh oleh darahnya, karena kita diampuni dari dosa kita dan kita akan masuk surga. Itu yang buat kita suka cita. Yang buat kita suka cita bukan dalam kehidupan sekarang. Pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang rumahnya gede, ada yang rumahnya ada kolam berenang, ada yang rumahnya ada kolam ikan. Ada yang rumahnya cuma ada kolam ikan dijadiin kolam berenang. Macem-macem. Tetapi bukan soal harta kita sekarang, bukan soal, wih, papa aku bisa beliin aku mobil, papa aku bisa beliin aku iPad, papa aku bisa beliin aku PS5. Tetapi soal kehidupan nanti. Yang buat kita senang bukan sekarang kita punya apa, kita bisa apa. Tetapi yang buat kita senang, yang paling penting adalah Tuhan Yesus mengenal saya. Dan Tuhan Yesus bersama-sama dengan saya. Jadi kesenangan kita itu berbeda dengan kesenangan dunia. Apa bedanya kita sama teman-teman kita yang bukan orang percaya? Kalau sama-sama kita senang cuma gara-gara dapat handphone baru, dapat gadget baru, bisa pergi ke sini, bisa keluar negeri. Apa bedanya kita sama orang yang gak kenal Tuhan? Bedanya adalah di tengah-tengah badai sekalipun. Di tengah-tengah keluarga kita banyak utang, di tengah-tengah orang tua kita berantem, di tengah-tengah situasi kita gak enak, kita masih bisa suka cita. Bukan cuma karena keadaannya enak, tapi justru di tengah-tengah keadaan yang gak enak, kita tetap bisa suka cita. Itu bedanya kita dengan mereka. Nah, selanjutnya 21 bilang gini, pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan padamu." Nah yang ini nih, yang ini gak semua orang sadar. Gak semua orang sadar bahwa fokus kita bukan pada kehidupan sekarang tapi kehidupan nanti. Gak perlu kita jadi orang pandai, gak perlu kita jadi orang bijak, gak perlu kita jadi orang hebat. Bahkan Alkitab bilang engkau nyatakan pada orang kecil. Artinya apa? Gak berarti oh kepada anak kecil doang, enggak. Kepada orang kecil artinya kadang-kadang orang yang tidak punya pendidikan, kadang-kadang orang yang tidak terlampau pintar, orang yang tidak terlampau hebat. Tuhan nyatakan. Nah kita juga harus sadar, saya suka cita, saya senang karena Yesus sama-sama saya. Bukan gara-gara apa yang ada di tangan saya, tapi siapa yang memegang tangan saya.
Nah, coba makanya kita lihat di Roma 10 ayat yang ke-9. Kita harus yakin bahwa kita akan masuk surga. Roma 10 ayat 9 bilang gini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau kita percaya pada Yesus, kita pasti diselamatkan, kita pasti masuk surga. Tapi orang yang percaya pada Yesus pasti kelihatan dari kehidupannya. Mulutnya bersih, kelakuannya, sikapnya bersih. Orang yang percaya pada Yesus kelihatan dari kehidupannya, kelihatan dari perkataannya. Nah, makanya kita yang percaya pada Yesus, pastikan kehidupan kita mencerminkan Yesus. Kalau kita lagi sama teman-teman, kalau kita lagi di sekolah, kita lagi di rumah, kita orangnya bisa dibilangin gak? Kita orangnya taat gak? Kita orangnya curang gak? Pastikan kalau kita percaya Yesus, kita mau diubahkan, kita siap ditegur, siap berubah, siap bertobat. Karena Alkitab juga berkata di 1 Yohanes 1 ayat 9 gini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi sebenarnya kita salah apapun, kita berdoa Tuhan ampuni kita. Tetapi bukan berarti kita lakukan lagi. Bertobat itu bukan berarti minta maaf, beda. Minta maaf, saya salah, saya minta maaf, mungkin saya bisa mengulangi. Tapi bertobat adalah saya menyesali dan saya berbalik dari dosa saya. Kalau misalnya saya menghadap sana dan saya berbalik, artinya saya bukan cuma menghadap sana lagi, saya menghadap sana, udah gak lihat lagi ke sana. Jadi ketika kita berbalik dari dosa, kita udah melupakan, udah gak mau lakukan lagi. Nah, makanya ingat, penting untuk kita tahu bahwa ketika kita berdoa, Tuhan mendengar doa kita. Dan Tuhan siap mengampuni dosa kita. Dosa kita diampuni karena dosa kita sudah dibayar dan ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ini yang harus menjadi dasar sukacita kita. Yang terakhir, coba lihat Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, kata Yesus, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus maunya, di mana Dia ada, kita ada. Tuhan Yesus maunya kita dekat sama Dia. Tuhan Yesus maunya Dia dekat sama kita. Makanya kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Bukan karena di sorga lebih adem. Tapi Yesus naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat buat kita supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia. Bukan supaya Tuhan gak kesepian, supaya kita gak kesepian, supaya kita gak binasa. Semua yang Tuhan lakukan adalah karena kasih-Nya. Nah, ini yang sampai sekarang tidak ada orang yang bisa jawab, kenapa Tuhan mengasihi kita. Karena gak ada alasan Tuhan mengasihi kita, tapi tetap Tuhan mengasihi kita dan kasih-Nya begitu besar buat kita. Karena kita manusia biasa, kita banyak salahnya, kita gak sempurna. Tapi karena kasih Tuhan besar, kita diangkat menjadi anak-anak-Nya. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita dilayakkan untuk melayani-Nya. Jadi pastikan jangan biarkan situasi kita sekitar kita mendikte perasaan hati kita. Tapi biarkan dasar sukacita kita yang mendikte sekitar kita. Bukan karena situasinya gak enak saya jadi sebel, tapi walaupun situasi yang gak enak saya bisa tetap sukacita dan membuat situasi yang gak enak jadi enak. Bukan kita yang terpengaruh tapi kita yang mempengaruhi. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Dan hamba berdoa saat ini untuk setiap adik-adik Awesome Kids yang mendengarkan. Tuhan sendiri yang menyatakan wahyu Tuhan yang mendalam. Tuhan sendiri yang menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi agar mereka dapat mengerti. Dan agar hikmat Tuhan dapat turun. Agar sukacita Tuhan dapat menetap dalam setiap kami. Dan dalam hidup kami, nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus dimuliakan. Biarlah Tuhan menjadi sentral dan menjadi pusat dari segala sesuatu yang kami lakukan. Agar nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Ada penjagaan, penyertaan Tuhan bagi setiap adik-adik yang sedang menyaksikan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya,
Yang paling penting tetap mengandalkan Tuhan, terus dekat sama Tuhan, banyak baca Alkitab. Kalau gak ngerti apa yang dibaca, berdoa minta Tuhan tolong. Dan kalau misalnya masih gak ngerti, coba baca lagi berulang, coba lihat artinya. Sekarang udah ada di YouTube, udah ada di Google, kita bisa banyak lihat ada resource-resource yang kita bisa gunakan untuk pelajari Alkitab. Dan kakak begitu percaya ketika kita mendekat dengan Tuhan, Tuhan juga mendekat pada kita. Tuhan berkati semuanya, Yesus adalah sukacita kita. Haleluya. Wow, dahsyat ya firman Tuhan hari ini adik-adik. Wow, kita punya Allah yang luar biasa keren dan luar biasa sekali bekerja dalam kehidupan kita. Dan juga kehidupan adik-adik pastinya. Nah, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lalu sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh syukur.